pertama tentu saya mengucapkan terima kasih atas nama pendidikan wilayah 2 Jakarta Utara ya. Bisa apa ya masing-masing di ini menjadi salah satu sekolah yang dibina oleh Rumah Sosial Kutub untuk memanfaatkan limbah berupa minyak jelanta menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan tentu bagi siswa, bagi guru, dan seluruh warga sekolah, ini sebuah ladang amal, karena selain memanfaatkan untuk sedekah dan akan dikembalikan lagi kepada kita, juga menjaga lingkungan di rumahnya masing-masing untuk lebih baik. 2, 4, 4, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Pada hari ini di SMP Negeri 244 ada kegiatan tersenyum, yaitu terima sedekah minyak jelanta untuk mereka. Nah, minyak jelanta ini akan dilanjutkan kegiatan ini setiap hari Jumat pagi. Anak-anak yang mempunyai di rumahnya ada minyak jelanta dibawa ke sekolah, yang nanti akan diambil oleh sosial rumah kutub dan akan dibuat hal yang lebih berguna lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersenyum ya. Itu adalah apa Pak tadi Pak? Ya. Terima sedekah minyak jelanta untuk mereka. Mereka ini maksudnya adalah peserta didik kita sendiri Bapak. Jadi nanti minyak ini bisa diambil oleh pihak lingkungan hidup, kemudian uangnya nanti dikembalikan ke sekolah, kita manfaat untuk membantu anak-anak kita yang kurang beruntung. Ini ya. Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Prasarana Sarana dan Administrasi Bapak Muhammad Muksi. Nama saya Bibin Suklaningsih Bapak, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Kehumasan. Senyum bukan tertawa, senyum adalah ibadah ya. Senyum adalah ibadah. Jadi kita membiasakan Pak dengan 5S. Sapa, senyum, salam, dan selalu sehat. Program tersenyum ini adalah sedekah kita untuk anak-anak membawa minyak jelanta buat mereka yang membutuhkan. Untuk diolah lagi, Pak. Karena ini akan diolah oleh lingkungan kita akan jadi sehat. Sehat.